Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali bersama saya di channel Petani Muda 77, ingin jadi petani sukses. Kali ini saya akan melakukan penyemprotan fungisida agar bulir padi saya nanti ini bosku lebih berisi, lebih berbobot, malainya lebih panjang, sekalian mengatasi dan mencegah penyakit pada tanaman padi saya ini bosku. Sebelumnya, yang belum subscribe bosku, silahkan subscribe dulu bosku dan tekan tombol lonceng di bawah ini agar selalu tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari saya bosku. Saya akan melakukan penyemprotan fungisida combo 180 EC, bahan aktif tebukonasol 120 G per L plus triplosistrobin 60 G per L. Jadi dua bahan aktif ini bosku. Ini lengkap, bisa untuk tanaman bawang merah, semangka, melon, kentang, dan padi. Cabai juga bosku bisa. Bisa mengatasi semua penyakit, bercak daun, busuk kopi, belas, penyakit bercak coklat, dan penyakit lainnya bosku. Dan mampu membuat bobot padi lebih berisi, meningkatkan persen gabah, membuat padi lebih jernih, dan intinya meningkatkan hasil panen kita bosku. Jadi kapan waktu yang tepat untuk menggunakan fungisida ini bosku? Biasanya ketika padi sudah mulai bunting bosku. Ini tandanya padi saya ini sudah mulai bunting, batangnya sudah bulat, sudah mengandung bulir padi di sini bosku. Jadi di saat padi biasanya 40-60 HST, itu padi sudah mulai bunting, semprotlah menggunakan fungisida bosku. Jadi intinya saya akan membuat bulir padi saya ini lebih berisi, malainya lebih panjang, dan menambah bobot padi saya ini, sekalian mencegah atau mengatasi penyakit yang ada di padi kita. Tapi alhamdulillah padi saya ini alhamdulillah sehat bosku, belum ada tanda-tanda kalau padi saya ini terkena penyakit. Tapi mudah-mudahan tidak bosku. Itu makanya sebelum terkena
Inilah hasilnya bosku. Alhamdulillah, bulir padi ini lebih berisi bosku, lebih berbobot, malainya lebih panjang bosku, dengan fungisida combo andalan saya bosku. Alhamdulillah, luar biasa hasilnya. Dan alhamdulillah padi ini bebas dari penyakit maupun jamur bosku, karena menggunakan fungisida combo. Di saat padi mulai bunting, saya semprot bosku, luar biasa hasilnya, membuat bulir padi lebih berisi, lebih jernih, lebih berbobot, lebih bernas. Malai padi lebih panjang bosku. Alhamdulillah, tidak sia-sia saya menggunakan fungisida ini. Alhamdulillah hasilnya luar biasa bosku. Inilah rahasia saya membuat bulir padi lebih berisi, lebih bernas, lebih berbobot. Malai padi lebih panjang menggunakan fungisida combo bosku. Lihat hasilnya,